Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hizri Yassin. Setelah berjaya memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyatnya negeri ini penggal lalu, Pakatan Selangor akan meningkatkan lagi khidmat itu dengan menawarkan beasiswa Menteri Besar. Beasiswa ini akan diberikan kepada pelajar ijazah lanjutan dengan bon kerajaan negeri sebagai usaha membentuk sebuah bank pemikir negeri Selangor, Selangor Brain Bank. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim sewaktu program pengisytiharan calon PRU 13 dan pelancaran manifesto Pakatan Rakyat Selangor di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Manifesto itu turut menjanjikan penyediaan pengangkutan awam percuma dan mesra pengguna termasuk perkhidmatan bas di Shah Alam, Petaling Jaya, Subang Jaya, Kelang dan Kajang bagi kemudahan seluruh warga Selangor apabila dipilih untuk terus memerintah selepas pilihan raya umum ke-13 nanti. Penyebaran video lucah mutakhir ini telah mengundang ketakutan di kalangan ibu bapa apabila ia sudah dilihat sebagai satu budaya yang boleh menjejaskan akhlak dan masa depan anak-anak. Ketakutan ini turut dirasai oleh pengacara dan personaliti TV Wardina Safia yang merasakan masa depan anak-anaknya tidak lagi selamat sekiranya budaya lucah terus dihidangkan kepada mereka. Wardina yang ditemui selepas sidang media membantah penyebaran video lucah oleh parti lawan Pakatan Rakyat dalam media khasnya Facebook dan YouTube. Dan seharusnya saya juga amat risau dan amat jijik sekali dengan taktik-taktik yang seperti kata Dr. Har merendahkan tahap intelektual kami, rakyat Malaysia. Seolah-olahnya kami tidak dapat membuat pilihan dengan cerdik sehinggakan kami disogokkan dengan bahan-bahan fitnah, cacian, makian, hinaan, dan ini adalah sikap para pemimpin kita. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.